Sempat ditolak laporan Rocky Gerung yang disampaikan tim hukum DPP PDI Perjuangan kemarin, diterima krim Skrimpori. Salah satu hal yang dilaporkan oleh DPP PDIP adalah terkait dengan penyebaran kebencian. Bagaimana melihat laporan dugaan pelanggaran hukum terhadap Rocky Gerung? Kita sore hari ini sudah bersama dengan Johannes Tobing dari tim Badan. Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP-PDI Perjuangan. Juga ada Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Julius Ibrani dan Tenaga Ahli Utama KSP Johannes Joko. Sorry, bapak -bapak. Sore, Bapak-Bapak. Sore, Sore. Mbak Audrey. Sore, ya. sore, Pak Johannes. Sore, Mas Julius. Yang pertama Yo. saya ke Bang Jo dulu. Bang Jo, jadi kemarin setelah laporan diterima oleh Bareskrim, sebenarnya apa saja sih yang dilaporkan? Uh, ya, kami memang dari pagi sampai malam cukup alot diskusinya, bahkan perdebatannya cukup keras juga, karena soal ini terkait dengan undang-undang yang baru. Untuk yang dimaksud, apakah ini menuju personal ke pribadi seseorang? Oke, okay. memang ini menuju kepada uh, golongan masyarakat atau hmm. kelompok, gitu ya. Hmm. Maka, perdebatan kita itu menuju kepada bahwa memang kami menyampaikan ke penyidik bahwa bahwa sudah terjadi ini keonaran, sudah terjadi kegaduhan di tingkat nasional. Apa bukti terjadi kegaduhan? Hari ini banyak pelaporan dari seluruh nusantara nih. Nah, maka disepakati menerima undang-undang nomor 1 tahun 46 itu pasal 14 dan pasal 45. Terkait terkait kepada golongan bahwa memang ada yang merasa dirugikan ya jadi akhirnya pakai undang-undang IT juga tuh. Jadi akhirnya bukan undang-undang yang menggunakan personal pribadi ya tapi golongan ya? Ya, ya jadinya sara lah kan sara mm -hmm. jadi undang-undang mm -hmm. IT pasal 28 tuh ayat 2. Jadi pada dua pasal itu penerapannya akhirnya penyidik baris krim setuju untuk menerima uh, laporan kita gitu. Oke sebenarnya Bang Jo poin mana saja sih uh, yang dititik beratkan oleh DPP-PDIP sehingga harus melaporkan peristiwa uh, Rocky Gerung ini ke baris krim? Uh, satu kan begini, uh, kenapa kenapa menjadi kepada antar golongan menjadi sarah, Bapak Presiden ini kan dipilih hampir jutaan orang bahkan puluhan juta yang memilih dia kan gitu ya. Nah jadi ketika hmm. ketika di, di, dituduh, dipitnah, dilecehkan, dihina gitu ya. Jadi orang-orang uh, yang merasa mencintai uh, Pak Joko Widodo ini itu itu yang merasa dirugikan. Oke. Okay. Nah, jadi tentu bagaimana orang-orang yang mereka cintai sebagai Baik. presiden yang terpilih secara konstitusi dihina, dilecehkan belum kepada simbol negara yang mereka robek-robek, injak-injak, nah itu. Jadi menyangkut kepada itu itu kita pasalnya lebih menitik beratkan kepada itu. Oke, Vita dan kebencian tadi ya Bang Joya. Tahan dulu sampai di sana Bang Jo. Mm. Saya mau ke KSP ada Pak Joanas. Pak Joanas. Jadi kan kalau tadi beberapa waktu lalu Pak Muldoko sempat konferensi pers bilang bahwa ini menghina dan sekaligus juga menyerang pribadi dari seorang Pak Jokowi. Menyerang pribadi Pak Jokowi yang dimaksud adalah Iya, Mbak. Terima kasih Mbak Audrey. Memang benar tadi sore Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Pak Muldoko itu memberikan uh, satu statement yang tegas dan keras dan itu memang uh, apa uh, beliau mengambil posisi sebagai seorang kepala staf kepresidenan yang memang tugasnya beliau adalah uh, menjaga uh, apa harkat martabat dan marwah kewibawaan ke uh, presiden itu beliau lakukan uh, untuk melakukan apa uh, posisi di situ begitu ya kalau kalau terkait dengan apa posisinya apa yang dihina dan segala macam Uh, kepala Staf bahkan posisinya bukan lagi ini bilang penghinaan begitu, Mbak. Mm -hmm. Tetapi ini posisinya sudah menyerang lembaga kepresidenan begitu, Mbak. Menyerang, menyerang uh, baik presiden secara uh, lembaga maupun presiden Jokowi uh, sebagai personal pribadi dan ya? dalam huh. dan sebagai pribadi. Karena parameter-parameternya juga jelas sekali begitu. Ketika ketika kita melihat hari ini uh, setelah uh, Rocky menyampaikan statement tersebut dan dalam beberapa hari ini. Ada, ada begitu upaya sistematis untuk melakukan glorifikasi hal tersebut dan ini menimbulkan menimbulkan kegaduhan dan tentu Bapak kepala staf presidenan Pak Muldoko yang memiliki uh, naluri sebagai seorang prajurit melihat bahwa situasi ini memang tidak bisa uh, dibiarkan hmm, begitu Mbak hmm. dan memang beliau mendorong dengan sangat tegas. Meskipun kemarin memang, Pak Jokowi juga bilang ini merupakan hal yang kecil ya Pak Jo ya. Itulah Mbak kelebihan dari Bapak Presiden Jokowi bahwa beliau memiliki ke uh, apa ya kalau kami menyebutnya hati seluas samudra tetapi uh, ini uh, posisi ini kan dengan kepala staf kepresidenan sebagai sebagai seorang penjaga gitu mbak sebagai seorang yang memang harus uh, mem membela presiden begitu hmm. beliau melihat ini ada satu persoalan ada satu problem yang memang uh, sangat serius karena dalam beberapa hari terakhir ini justru malah ada pihak-pihak yang melakukan glorifikasi terhadap hal ini begitu dan ini menjadi tidak baik karena bagaimanapun juga ya norma-norma ketimuran kita, norma-norma publik kita apapun okay. alasannya, apapun diksinya, hmm. saya yakin siapapun tidak ingin orang tuanya apalagi pemimpinnya mendapat perlakuan seperti ini gitu. Kita kembalikan saja kepada kita masing-masing apakah kita memang setuju Baik. apabila orang tua kita masing-masing mendapat uh, perlakuan atau mendapatkan kata-kata hmm. yang sangat sarkas sekali seperti itu, Mbak. Oke, sekarang saya ke mau ke Bang Julius. Bang Julius sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan juga Hak Asasi Manusia yang dilihatnya ini eh, pernyataan Rocky Gurung menyerang atas nama eh, ke, pe, Pak, pribadi Pak Jokowi atau ke kelompok antar golongan. Ya, pertama saya uh, uh, apa ya, mengungkapkan kekecewaan dan kesedihan ya. Hmm, kenapa? Ya atas atas minimnya literasi dan dan uh, critical thinking serta analytical thinking dari uh, 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 semua yang menganggap bahwa pernyataan Rocky itu adalah uh, uh, sebuah penghinaan. Pertama adalah ya ada konteks yang hilang dan dipotong hanya menjadi dua kata. Ini hal yang sama yang terjadi terhadap Haris Azhar dan juga Fatia koordinator kontras sehingga dikriminalisasi dan uh, masuk ke persidangan. Nah literasi ini ya yang saya mau katakan adalah dia menghilangkan konteks dalam dua indikator. Pertama, siapa yang mengucapkan, yang kedua substansi ucapannya. Ya, dari awal saya bilang di berbagai macam media massa Rocky Gerung tidak hanya dalam satu dua periode atau bahkan satu dua presiden bersikap kritis dengan berbagai macam konteks kekritisannya dan juga dengan berbagai macam sikap serta gaya bahasanya sudah puluhan tahun dia melakukan itu. Yang kedua adalah Rocky Gerung menyasar pada satu momen kenegaraan di mana lembaga kepresidenan berkunjung ke Tiongkok lalu bicara soal kebijakan kenegaraan, kebijakan publik yang namanya IKN. Jadi tidak ada sama sekali unsur personalitas sebagaimana yang disebut penghinaan karena bicara. Tapi hina kemudian dengan kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan uh, Pak Rocky Gerung tidak pantas hmm. karena kurang literasi. Makanya saya mau menjelaskan itu, mbak. Jadi okay, silakan. Kalau dikatakan itu tidak pantas, tidak wajar karena dia menghilangkan konteks yang saya sampaikan barusan. Malah saya mau katakan, kenapa saya sedih, saya kecewa ya di tahun 412 sebelum masehi nih sebelum Masehi telah lahir seorang filsuf yang namanya Diogenes. Diogenes terkenal dengan filsafat sinikalnya dia, sinis. Baik. Kenapa? Karena sinis itu mewakili kata-kata jujur, kata-kata terbuka yang tanpa saringan yang artinya membuka pikiran, membuka mata Oke, dan artinya ditangkap di sini adalah kata-kata kata yang jujur dan uh, sesuai ya, maksudnya bukan sesuai dalam artian adalah apa yang dipikirkan. Saya mau, katakan, saya mau gambarkan ceritanya dulu gini. Ini bagian dari literasi publik juga. Diogenes pernah ditanyakan oleh Alexander the Great, Alexander Agung ketika itu, ditanyakan, "Diogenes, kenapa kamu berkelindan bolak-balik badan mengacak-acak sampah?" Apa yang Diogenes katakan? "Saya mencari tulang belulang ayahku, tapi saya tidak menemukannya karena tidak bisa saya bedakan dari para budak-budaknya yang mati." Baik. Baik. Oleh tahan dulu sampai di sana, Jo. Kata-kata yang sarkas, tapi tidak personal. Oke, okay. Sarka tidak personal. Tahan dulu sampai kalau... sana Bang Jo. Saya mau ketanyakan ke Baik. DPP dulu. Kalau dari DPP uh, gimana tuh nanggepin dari Bang Julius bahwa ini sebenarnya sesuatu yang uh, murni jujur yang dikatakan dan ini tidak ada menyerang pers uh, menyerang personal pribadi Pak Jokowi kok. Bang Jo? Enggak, maksud ini ke saya nih pertanyaannya. Ya, ya. Uh, jadi nah, saya kalau menyikapi kan selama ini kan Rocky Gurung itu kan berlindung di atas di balik pernyataan itu. Jadi selalu dia bilang, presiden itu kan bukan perorangan, itu lembaga yang kita pilih sek sekali dalam lima tahun. Maka saya hanya mengkritisi. Kalaupun saya lecehkan, yang saya lecehkan kan presidennya, lembaganya gitu loh. Nah, maka pertanyaan kita kemudian di saat mana kita bisa membedakan melepaskan diri pribadi antara individunya Jokowi atau dengan dia melepaskan dirinya sebagai presiden? Nah, jadi kita sih menyikapi artinya dan jangan juga Rocky Gerung ini kan selalu dibilang lo ini kan kebebasan kita untuk berpendapat membebaskan segala apa yang kita pikirkan. Ya tetapi nggak bebas juga dong kamu hina-hina nginjak-nginjak apalagi simbol negara yang sudah kamu robek-robek. Jadi maka selain kita dari DPP bahwa eh, Pak Jokowi ini kan adalah kader kita dari PD Perjuangan. Nah, saya okay. pribadi termasuk orang yang memilih beliau, gitu loh. Dan ini sah secara konstitusi. Ketika Rocky Gurung ini seenak perutnya, senak mulutnya bicara, menginjak-injak, melecehkan, menghina uh, uh, Presiden Joko Widodo, maka ya saya pribadi juga murka ini, saya marah. Maka dengan sikap yang tegas saya laporkan dia ke Baris Krim Mabes Polri kemarin. Oke. Okay. Oke, kalau gitu dari Pak Jokowi sendiri, kalau dari istana dan juga KSP ini melihatnya bagaimana antara tadi ya kebebasan berpendapat dan uh, dugaan menyerang uh, pribadinya Pak Jokowi? Ya Mbak, kalau kita mau lihat Mbak, sebenarnya kan ini sebenarnya apa sih? Kalau kita mau bermain-main dengan diksi, kemudian kita mau bermain-main dengan kontekstual dan segala macam ya. Ya bisa saja kita bermain seperti itu gitu. Tetapi kan yang fakta yang ada hari ini, ketika saya pulang ke rumah, anak saya itu bertanya, pak apa artinya kata itu kepada yang ditujukan kepada presiden. Uh -huh. Uh -huh. Ketika saya bertemu dengan masyarakat masyarakat di bawah hari ini, mereka bertanya, apa iya itu ada kepantasan-kepantasan seperti itu? Maka mbak, kalau menurut saya, ayo kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita rela? Apakah kita mau? Orang tua kita diperlakukan, dikata-katain seperti itu, maka saya ingin menegaskan, Mbak, Bapak Jokowi itu sebagai orang tua biologis, dia hanya punya tiga anak, tetapi beliau, sebagai seorang pemimpin, siapapun bisa, Pak Prabowo, bisa, Pak Soeharto, bisa, Pak Karno, sebagai seorang pemimpin, beliau punya jutaan anak-anak ideologis. Yang anak-anak ideologisnya itu memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda. Inilah yang harus kita jaga, Mbak. Dalam situasi tahun politik hari ini, janganlah kita justru malah para elit berdansa-dansi gini, para intelektual bermain kata-kata hanya untuk memperkeruh suasana. Itu dari saya, Mbak. jadi artinya adalah dilihat di sini ada di balik makna dari kata-kata yang diucapkan seorang Rocky Gerung terkait dengan tadi ya, apa? penggorengan di politik. Tidak perlu kita melihat makna dan segala macamnya. Masyarakat sekarang tahu. Umum, Anda tanya ke masyarakat bahwa arti kata itu apa dan itu ditujukan secara sarkas apa tujuannya. Itu yang mereka taunya, seperti itu dan kemarahan dan emosi masyarakat di bawah, terutama di kalangan para pendukungnya, Bapak Presiden. Itu hari ini, Kantor Staf Presiden lagi terus berupaya untuk mencoba menahan itu, dan sikap positioning kami tegas. Ini bukan lagi penghinaan, tapi hmm. ini adalah upaya untuk menyerang okay. marwah, martabat, dan kewibawaan presiden. Oke, okay, terakhir ke Bang Julius. Bang Julius, kalau dilihatnya ini menyerang martabat marwah Pak Presiden. Kemudian juga ada di balik makna dari kata yang diucapkan Rocky Gerung di tengah manasnya politik. Saya kasih yang enteng dulu ya. Saya kasih yang enteng dulu ya. Presiden Jokowi sudah menganggap bahwa itu bukan masalah. Jadi semua yang menganggap itu masalah tidak dapat mengatasnamakan Presiden Joko Widodo. Yang kedua adalah Presiden Joko Widodo dan juga DPR ya menyusun sebuah KUHP baru di mana delik penghinaan ini adalah aduan. Jadi harus presiden langsung. Nah, ini mematakan, so, so, semuanya ini mematahkan semuanya ini mematahkan statement-statement tadi dari, dari Bang Tobing hmm. ataupun Bang Jo. Nah, saya mau satu lagi begini. Saya akan akan stick pada persoalan kekurangan literasi ya. Bahkan seorang sutradara seni saja yang namanya Quentin Tarantino, dia menggambarkan sekelompok tentara Yahudi yang melawan rezim Nazi ketika itu Adolf Hitler dan menyebutnya Baik. sebagai Jadi artinya guru, ini guru, adalah kekurangan literasi ya kalau menurut dari bastard Makna Inglorious Bastard itu adalah bajingan yang tidak mulia karena dia melakukan perlawanan yang keras, Baik. melakukan perlawanan yang berdarah-darah, tapi dia melawan satu rezim otoriter Baik. yang membantai Yahudi ketika itu. Jadi yang tidak ditangkap kekurangan okay. literasinya adalah okay. dia hanya membaca dua kata dan tidak mampu membaca kata-kata konteks. Tahan dulu sampai berpain. di sana. Itu aja. Tapi, Mbak. Ya silakan Mbak. Tapi, tapi gini dong, kan. Bilang-bilang bajingan-bajingan itu maksudnya apa? bajingan bodoh polo. mohon maaf kita lagi live bapak halo iya kita lagi live di sini mengingatkan saja bahwa mungkin bapak. bisa diganti dengan kata-kata yang iya lebih kita, pantas maksudnya, loh. Hmm? kita kan mau pertegas, itu kata-kata kritik apa yang mau dibangun dengan kata-kata itu kan nggak boleh dong kamu bebas mengkritik apa saja jadi kamu sekarang gini deh untuk membantah semua kritikan yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu Pak Joko Widodo itu hari ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja ya. itu dan 80 persen. Kalau kalau beliau tidak seperti yang dituduhkan itu tidak akan mungkin ada uh, tingkat kepuasan itu. Itu membantah semua apa yang di yang disampaikan oleh Rocky Guru. Baik. Terima kasih ba, kalau gitu. Sing, Mbak Otri. Saya pikir saja dari KSP singkat And saja karena waktunya yang terbatas, silakan. Mbak Otri, Pak Jo Kami juga tidak boleh marah. Saya kasih kesempatan terakhir untuk BKSP, silakan Pak Jo, singkat saja Pak Jo. Jadi ini ada kita akan marah. ada mau pelaporan pribadi dari Pak Jokowi ya. atau di sana, singkat Pak Jo. Kita mar kita marah nah, bukan penting. hanya ini menyerang kepada presiden, tetapi mm -hmm. saya marah karena anak-anak saya ke depannya itu mendapatkan literasi yang tidak bagus, Tapi mendapatkan satu peradaban yang tidak bagus. Dalam menjalani kehidupan ke depannya oh, dengan kata-kata kasar -kata 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 ini. Anda tidak bisa mewakili presiden. Kalau Anda mengatakan saya... bisa mewakili presiden. Baik, mohon maaf Bapak-bapak saya potong karena waktunya terbatas. Terima kasih. Pak Joana, terima, terima kasih wakili. Bang Jotobin dan juga Orang Bang Julius, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya selalu